Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Nah teman-teman, di sini lagi pipih jagung ya. Nah ini kita lagi pinil-pinil jagung karena kita tadi beli ada setengah kintal ya teman-teman. Mau proses bikin nasi jagung juga karena udah ada jagung ya. Jadi pokoknya Mbak Nong tuh muter nyari jagung. Soalnya di sini tuh masih belum panen ya. Kalau jagung kan masih pada apa yang kemarin-kemarin panen tuh udah habis, dan ini sekarang masih nunggu mungkin kira-kira 2 bulan ya yang pada nanam jagung itu. Jadi masih lama teman-teman. Jadi alhamdulillah ini dapat lagi. Tadi saya beli setengah kintal itu ada di situ ya. Belum tak giling nih teman-teman. Nah, ini di rumah ada sedikit. Nah, ini mau tak pipek, mau tak campur sekalian ya. Nah, jadi yang udah pada pesan-pesan itu belum kebagian, nanti dihubungi ya teman-teman, soalnya ini mumpung ada jagung lagi mungkin dijemur lagi besok, itu belum kering banget, mau tak jemur lagi besok sehari. Kalau udah kering mau tak giling nih ya. Ini apa pak? Mau tak giling mau tak campur nih karena lumayan juga. Nah ini tadi beli 50 kilo. Jagungnya super ini, saya nemu jagung yang super. Nah ini tadi udah dijemur sekali sehari. Nah ini besok mau tak jemur sehari lagi ben sering-sering, baru terus di anu teman-teman, baru di giling nih. Nah insyaallah ini nanti kalau sudah ready stok banyak ya teman-teman, terus nanti kita mungkin ada stok lagi, nggak tahu masih kapan lagi, soalnya jagung nggak setiap hari ada karena orang panen tuh langsung disetor-setor kayak. Jadi karena Mbak Nong nggak belinya nggak banyak-banyak, jadi nggak punya stok ya. Insya Allah nanti kalau ada lagi, karena ini tapi cuma adanya tadi cuma ini, saya adanya cuma setengah kintal tadi, dibagi-bagi sama orang karena petani nggak dijual sama bos, cuma dipilih sendiri, jadi jagungnya rada sip ya, bukan jagung gilingan, jadi masih bersih gitu. Jagungnya utuh-utuh teman-teman. Aku ayam ini dapat stok. Ya, ini dapat stok jagung segini ayam. Besok jadi stoknya banyak kalau udah ready ya teman-teman. Jadi ini mau tak proses dulu, nanti saya kabari teman-teman kalau udah ready ya, udah maksudnya apa beras jagung udah siap, udah dikemas, nanti teman-teman saya kabari semua. Soalnya ini prosesnya nggak lama sih, cuman kalau sudah digiling tuh enggak lama, mungkin besok sore udah saya giling, langsung malamnya saya kom, tak apa tak tapeni, tak kom, terus paginya dikukus ya, terus dijemur gitu. Jadi tinggal lihat ada matahari panas enggak, nanti kalau panas prosesnya cepat ya teman-teman. Oke, ini saya mau ngelanjutin, ini mendung peteng teman-teman. Ini sebenarnya masih jam 3:30 tapi mau mendungnya, mendung keliwengan tuh mendungnya. Weteng banget. Weteng itu sapinya pengen makan apa itu? Makan janggal. Kasih janggal tapi. Tangan sakit enggak,
mulai iki mau pipil ngene Mbak Mari ini Mbak ini Mbak ngono mau. Damam. Nah teman-teman, ini lanjut habis maghrib kita lagi makan ya. Nah, ini kita makan bertiga, di gombalan di belakang. Baru selesai nyuci, baru kering nanti mau dilembiti ya. Nah ini kita makan malamnya makan malam yang sangat tidak baik, tapi sangat enak. Mie. Enggak sering-sering, cuma kita pengen aja. Itu Alwi makan sayur bening harus minta mie. Padahal kita punya lauk lainnya ya, di belakang ada sambal teri. Nah itu Alwi minta ditulang bapaknya. Ikan mie ini enak. Ya ada campur aduk ini tuh Pak. Nah sego tempe. Maaf bareng-bareng. Alwi, makan dulu, dihabisin dulu Mami. HP ini matiin dulu. Ada nanti sih. Nah kalau makan tuh nggak boleh main HP. Ntar habis makan sinau ya, ngerjain PR ya. Enggak tuh. Itu sayurnya di mam sayurnya. Sayur bening campur-campur teman-teman. Sayur tadi siang. Nah, ya teman-teman, kita makan dulu. Satu menit ya. Kurang ya. Sayurnya dimakan loh. Telur ya namanya. Kenyang. Kenyang. Sana. Satu lagi. Minta. Ya, taruh sayur. Taruh sayur. Bayu. Nembel-nembel. Mama ambilin minum. Enggak hater. Paling minyaknya enggak katup kan. Iya, minyaknya enggak katup. Kok ya Allah kayak temen Rami. Kayak sinau loh dek.
buah. Teman-teman, kerupuk selalu ada kerupuk. Kali ini enggak goreng kerupuk Mak Wek, tapi kita goreng kerupuk jadul ya. Itu ada kerupuk singkong, ada kerupuk gendar, enak banget. Gendar ya? Kerupuk gendar ya, kerupuk puli. Untuk Alwi udah selesai makannya, enggak dihabisin. Nah ini saya mau makan sayurnya ya. Ini enggak cinta nih Pak? Sekorin tak no? Nah, oke teman-teman, kita udah selesai makan. Enggak habis kan? Enggak habis loh. Entek no. Bapak Ali sing entek nih. Jadi kita lanjut. Biasanya habis makan ngantuk. Jadi tak nggih megahe nanti dikombalan teman-teman. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah ngikutin channelnya Mbak Nung dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.